Gua setuju kalau semua manusia pasti mau menghindari rasa sakit. Tapi problemnya, dunia itu kejam, bro. Lo pasti akan mengalami rasa sakit di satu titik kehidupan lo. Tapi ada satu rahasia ampuh yang dipakai pria sejati untuk menaklukkan rasa sakit ini. Baik rasa sakit fisik maupun mental. Penjelasannya gini, bro. Kalau lo takut sama rasa sakit, dia akan semakin tumbuh besar. Tapi kalau lo coba menerima dan menaklukkannya, rasa sakit akan mengecil dan lama-lama akan sembuh. Contohnya gini, bro. Lo jatuh dan luka. Kalau lo biarin luka tadi, nggak mau diobatin pakai obat merah ataupun betadin, karena takut rasa perih, apa yang akan terjadi? Luka tadi bisa jadi infeksi dan bahaya buat kesehatan lo. Kalau udah parah, bahkan mungkin harus diamputasi. Tapi apa yang terjadi kalau lo berani menghadapi rasa perih dari obat merah buat ngobatin luka lo? Memang akan terasa sangat perih, ya. Tapi luka lo akan kering dan lama-lama akan sembuh. Begitu juga dengan rasa sakit yang lo alami, bro. Fobia, trauma masa lalu, atau ketakutan menghadapi masa depan, jangan lari dari rasa sakit tadi. Makin lo takut sama sakitnya, makin besar sakit tadi tumbuh di masa depan lo. Hadapi, hadapi, dan hadapi. Memang gak gampang, bro. Lakuin perlahan dan pelan-pelan. Cari obatnya, cari penangkalnya. Minum obatnya, sebaik dan seperti apapun lo harus rasain. Yang penting lo sadar dan gak lari. Gue yakin lo kuat, bro. Ceritakan apa rasa sakit yang sedang lo coba untuk taklukan di kolom komentar. Dan apa rencana lo untuk menaklukannya.